Bulan Indonesia Mencari Bakat Season 3 TransTV 2013 kini sudah tak lagi di manajemen Trio Macan. Oleh karenanya, ia mengganti namanya dari Ira Dut Baby Macan menjadi Ira Babira. Langkahnya keluar dari manajemen Trio Macan ditengarai setelah hit singlenya Fe Trio Macan pada 2013 dengan lagu Seksi, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu, apakah sejak keluar dari manajemen Trio Macan 3 tahun lalu itu, Ira sudah bernaung di label yang benar-benar serius menanganinya secara profesional? Ditemui Benus TV usai manggung di Pekan Raya Berau 2017, Minggu 3 September 2017, Ira mengaku hingga kini dirinya belum memutuskan bernaung pada label apapun. Pasalnya, ia tak mau gegabah dan tak mau asal dikontrak. Sekarang masih freelance tapi masih sama Intermodel by Kakak Jeffy. Meski tengah sibuk menjalankan karirnya, Mojang Bandung kelahiran 25 tahun silam ini tak lantas melupakan kuliahnya. Bahkan, Ira mengaku tengah fokus menyelesaikan tahap akhir kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Belum, sekarang kebetulan lagi nyusun skripsi sekaligus PPL. Untuk ambil fakultas apa? Seni musik. Ira juga berharap gelaran Pekan Raya Berau dapat diselenggarakan secara berkelanjutan di masa mendatang. Sebab baginya Pekan Raya Berau banyak memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Sangat, acara yang sangat positif untuk warga, sangat menghibur warga, dan Ira harap sih acara ini selalu diadakan secara rutin. Sukses terus buat Pekan Raya Berau. M. Taufik Wahyudi, BNews TV, melaporkan.